الله ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sama-sama kita merupakan kalimat syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat dengan pertemuan yang pertama dan dapat kita kongsi sama-sama membaca sebuah kitab yang kita sepakati dan telah dimulakan sebelumnya oleh Fadhil Ustaz Anwar melakukan itu. Dan saya juga nak menghabiskan ataupun menyambung bagi yang tertinggal dan tidaklah kita setara dengan daripada Ustaz Syairul yang telah banyak memberikan info dan sebagainya kepada tuan-tuan dan ikhwan semua. Ya, alhamdulillah berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana banyak kitab yang kata ada di pasaran, tapi setakat ni yang dapat dilihat yang mudah untuk kita fahami mengikut orang kata turutan perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik, ringkas dan tidak kata terlalu ringkas dan juga panjang, tidak terlalu panjang, mana sederhana untuk kita fahami. Antaranya adalah Ar-Rahif Al-Maktub yang ada di kita telah dimakan dan ada pada saya versi yang agak lama, iaitu yang dijemah oleh salah seorang sahabat saya, Batu Sadarus Senawi. Dan hari ini saya dihadiahkan oleh Fadhil Datuk tadi dengan kitab untuk sama-sama kita kongsi, pun untuk sama-sama kita kongsi. Apapun, insyaAllah kita harapkan faedah yang besar daripada kongsian ini dan ini sebagai asas kita memahami perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicatatkan dalam kitab-kitab sirah. Dan antara tujuan kena jelas juga sebab apa kita nak belajar dan tahu sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi yang tak dapat dinafikan bahawa setiap umat Islam ini yang bersyahadah ini pasti dalam hati dia ada kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara tujuan kita belajar sirah ialah kata mencambahkan lagi rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana kita tahu dalam bahasa yang kita selalu pakai, bahasa Melayu kita tak kenal maka tak cinta. Selamanya mungkin kita kenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan namanya. Apabila kita bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu, maka dengan nama Muhammad itu kita kenal, kita bersyahadat dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk mencambahkan lagi, orang kata menambahkan lagi rasa kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita mengetahui dan mengenali perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita juga merasai bagaimana perih susahnya perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehinggalah Islam itu sampai ke tangan kita pada hari ini, dan juga menjadikan kita orang yang pandai menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, itu nikmat Islam yang mana adalah hasil usaha perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kita mengharapkan daripada pengajian dan pembelajaran kita ini adanya dan bertambahnya rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkekalan dan berpanjangan, insyaAllah. Jadi kalau ada buku itu kita buka selepas kisah bagaimana para sahabat ditindas, dianiaya oleh
kaum musyrikin, maka masuk kepada bab yang dicatatkan dalam kitab ini ialah sikap kaum musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap sahabat kalau kat sini muka surat 110 buku ni, muka surat 110. Jadi kalau ada buku yang bersih lain, cuba tengok tajuk bagaimana pendirian musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas mana para sahabat, kebanyakan para sahabat itu disiksa, Bilal disiksa, Amar bin Yasir dapat kata hujan yang berat bersama dengan keluarganya dan juga beberapa sahabat yang lain. Jadi beralih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pendirian kaum musyrikin ini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada tajuk yang itu maknanya, itulah dia sebab kita akan baca nanti. Jumpa lah yang buku sama ni, kita bagi buku surat 110 senang. Jumpa lah. Jumpa lah. Selepas dakwah, kata panggil dakwah jahriyah ataupun dakwah cara terang-terang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi permulaan dakwah itu, maka responnya adalah bagaimana musyrikin ini menolak dan juga bagaimana musyrikin Quraisy ini mengambil kata tindakan menyekat dengan cara menyeksa orang Islam yang baik dan lemah. Sebelum hijrah ke Habsyah. Sebelum hijrah ke Habsyah. Dan sebelum kewafatan Abi Talib. Kita jumpa kewafatan sebelum tu lagi. Jumpa tak? Kalau tajuk kat buku ni, sikap kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Tidak balas dan musyrikin itu tajuk besar. Dan selepasnya, ya, akhirnya selepas sahabat diseksa, mereka beralih kepada Nabi SAW dan apa pendirian mereka terhadap Nabi SAW. Adakah? Jumpakah? Jumpakah? Tak apa, mungkin dia kalau naik maktum dia sama je, cuma mungkin olahan dia lain. Dahan tajuk itu mungkin lain. Apa baik? Kita tengok. Jadi kalau kita tengok apa yang diterjemahkan oleh pengarang kita di sini, adapun Rasulullah SAW ketika itu tidaklah mengalami seksaan yang sedemikian sebagaimana dilalui oleh para sahabat dan mustad'afin yang lemah-lemah dahulu, seperti mana yang kita tengok pada saat sebelumnya. Cerita Bilal, cerita bernama Usman bin Affan, cerita Ahmad bin Yasir, dikhabarkan dalam riwayat bahawa mereka ini disiksa dan sesat yang teruk. Dan apabila sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW tidak mengalami sebagaimana yang terjadi oleh para sahabat dan mustad'afin yang lemah-lemah itu. Kenapa? Kerana beliau adalah orang yang terhormat, berwibawa dan sosok yang langkah, baik kawan maupun lawan, semuanya segan dan mengagungkannya. Setiap orang berjumpa dengannya pasti akan menyambutnya dengan rasa hormat dan pengagungan. Tidak seorang pun yang berani melakukan perbuatan tak senonoh dengan perbuatan dan perbuatan buruk lainnya terhadap beliau, selain manusia-manusia terdir, ya, dan baik. Dan setelah mana dalam menangani ataupun berhadapan dengan dakwah Nabi SAW, kaum musyrikin ini, bagi yang ada kekuatan, kemampuan, kekuasaan, mereka akan menjadikan
di kalangan sahabat-sahabat yang lemah itu sebagai sasaran untuk menyekat dakwah dengan menghalang mereka melalui siksaan dan juga penindasan yang tidak terfikir oleh akal kita. Kalau tidak, bagaimana bila batu akal yang waras tak terlintas nak buat sesuatu begitu sekali kepada Bilal, Amar bin Yasir serta ibunya. Semua ini di luar kata batasan kewarasan manusia dalam manusia. Tapi ini lahir daripada orang kata keganasan ataupun akal yang orang kata dirasuk dalam nyasa manusia ini, sebagaimana telah dilalui sahabat-sahabat yang bersama Nabi SAW berikan awal dahulu. Dan apabila demikian, bagaimana pula dengan Nabi SAW dan kedudukan Nabi SAW daripada orang kata kaum ataupun kedudukan Nabi SAW daripada keluarga yang dihormati, sebagaimana tahu kisah awal dahulu, bagaimana keluarga Nabi SAW itu adalah antara keluarga yang dihormati dan disegani dalam pada semua penduduk Mekah ketika itu. Maka dengan ini Nabi SAW ketika itu masih lagi terhindar daripada gangguan dan juga perkara yang tidak senonoh, melainkan ketika mana dalam satu, mungkin kita akan jumpa lepas ini. Benar dia kata dalam tulisan ini, dia kata hanya orang yang akal yang tidak waras dan sangat-sangat jahat saja yang mampu melakukan sesuatu kepada Nabi SAW. Memang benar. Ketika mana kita lihat dalam peristiwa yang lain, selepas ini mungkin kita jumpa, apabila sudah terbukanya benteng ataupun terbukanya perisai yang melindungi Nabi SAW berupa penjagaan Nabi Talib selepas mana kewafatan Nabi Talib, maka tak ada lagi kata perisai yang melindungi Nabi SAW daripada tangan-tangan Quraisy ini. Kita dapati seorang yang sangat-sangat jahat, dinamakan paling jahat sekali, yang sanggup menyiksa Nabi SAW dengan meletakkan kotoran kata Nabi SAW berlaku selepas ini. Dan ini, orang ini dinamakan orang paling jahat sekali, paling nakal sekali. Dan benar kata penulis ini, hanya orang yang nakal yang jahat saja ketika itu yang terlintas nak melakukan sesuatu yang tidak baik pada Nabi SAW. Jadi pada masa itu tak ada lagi, mereka awal tak ada lagi. Terlebih lagi beliau juga mendapat perlindungan daripada pamannya, iaitu Abu Talib. Lebih-lebih lagi ketika itu Nabi SAW mendapat perlindungan daripada bapa saudaranya, orang yang disegani di kalangan penduduk Mekah, iaitu Abu Talib. Ia merupakan tokoh yang diperhitungkan di Mekah, terpandang nasabnya, disegani orang. Oleh kerana itu amatlah sulit bagi seseorang untuk melecehkan orang yang sudah berada dalam perlindungannya. Kondisi ini tentu amat mencemaskan kaum Quraisy dan membuat mereka tercepit sehingga tidak dapat membuat banyak perkara. Hal ini memaksa mereka untuk mereka secara jernih jalan keluarnya tanpa harus berurusan dengan tanpa larangan yang bila tersentuh akan berakibat dengan menunggu. Pada masa yang sama, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pada masa yang sama mereka memikirkan jalan, walaupun mereka tidak dapat menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, mereka memikirkan jalan bagaimana hendak menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam fikiran mereka, bukan maknanya mereka bila mana mereka tak boleh buat sesuatu kepada Nabi lalu langsung mereka tinggal, tidak. Ada, sentiasa ada dalam fikiran mereka jalan yang dicari untuk bagaimana tetap menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia merupakan ancaman kepada mereka ketika itu. Ancaman kepada berhala-berhala mereka kepada ketika itu. Ancaman kepada kata sumber pendapatan mereka ketika itu. Baik. Jadi melihatkan kepada ini, tidak lain dan tidak bukan cara yang mereka mesti bertemu dengan Abu Talib yang menjadi kata penjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kita tanya juga apabila kita baca sejarah ini, tuan-tuan, insya-Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan selama ini kita lalui bagaimana para sahabat itu disiksa, diazab. Kenapa mereka ini diuji begitu berat oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan mereka ini orang beriman. Sebagaimana Bilal,
orang beriman. Kenapa Allah uji begitu sekali orang-orang beriman ini? Sampai tahap orang kata keluarga Ammar bin Yasir, tahta Ammar bin Yasir sendiri pun terpaksa orang kata berpaling tadah segi lisannya apabila diancam kamu cemohlah Muhammad, kamu kutuklah Muhammad dan kamu pujilah Tuhan. Maka dia lepas. Maka terpaksa Ammar bin Yasir, apa ni, Ammar ini alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan selagi mana hati kamu itu beriman dan kamu lakukan dalam rangka menyelamatkan nyawa kamu, maka itu tak ada masalah. Baik, nak cerita bahawa kenapa begitu sekali orang Islam yang awal itu diazab dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu rupa ujian. Sesungguhnya tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kena yakin bukan saja mereka, kita semua juga pada hari ini apabila kita mengisytiharkan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisytiharkan diri kita ingin berada pada landasan sebagaimana yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan kita hadapi. Ujian itulah yang akan kita hadapi. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat pertama selepas Alif Lam Mim itu, ayat kedua selepas Alif Lam Mim, ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah kamu menyangka apabila kamu mengisytiharkan kamu ini sebagai beriman kepada Allah dan berada pada jalan Nabi SAW, kamu dibiarkan begitu tanpa diuji? Bermakna tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila Allah turunkan ujian itu kepada mereka, bermakna ujian itu sebagai membuktikan kepada kita semua pada hari ini apabila kita buka buku sejarah, kita nampak oh benar-benar mereka adalah orang yang imannya tutup cukup-cukup kuat. Benar-benar mereka ini adalah orang yang imannya cukup utuh. Dan orang ini tidak akan tergugat iman mereka walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala demikian rupa, dan mereka ini layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian ini Allah berikan kepada mereka sebagai membuktikan dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, memang Allah sudah tahu, tapi membuktikan kepada kita semua yang akan melihat bagaimana mereka ini dipuji, diangkat kedudukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mana melalui ujian yang berat dan mereka kekal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna ujian ini adalah untuk mengangkat martabat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu golongan para sahabah ini golongan yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang terbaik, golongan yang awal, golongan yang terbaik. Kerana mereka berjalan melalui ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata kesentiasaan mereka, istiqamah mereka dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah ditanya sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita saja tanya. Persoalan ini telah ditanya oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sebagaimana dalam satu riwayat oleh Imam Tirmizi rahimahullah, hadis ini hadis yang hasan sahih, dan Imam Al-Albani juga mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayun nas ashaddu bala'an, siapakah manusia yang paling besar sekali ujian, siapakah manusia yang paling besar sekali ujian? Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, al-anbiya summal amsal summal amsal. Nabi jawab paling besar sekali ujian ialah para anbiya ini. Para nabi ini adalah orang paling besar sekali ujiannya. Dan kemudian mereka yang seumpamanya, seumpamanya orang yang berjuang menegakkan din Allah Subhanahu wa taala ini sentiasa berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam ujian kita nak sebut satu persatu. Maknanya dengan orang kata tahap iman masing-masing, maka ujian itu adalah berbeza. Dan begitu juga pernah ditanya kepada Nabi SAW oleh sahabat, kenapa umat Islam ataupun rakan-rakan sahabat ini diuji begitu rupa sedangkan Allah boleh berikan bantuan, kenapa Allah tak beri bantuan ketika itu? Maka Nabi SAW menjawab, lihat orang yang terdahulu daripada kamu, bahkan mereka itu ada yang ditanam dan dibelah dua badan mereka, bahkan disikat dengan sikat besi. Orang kata
terpisah kulit mereka dengan tulang mereka. Mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan bahawa walau macam mana berat pun ujian yang dilalui oleh para sahabat ini, Nabi berikan perubahan. Terlihat mereka yang terdahulu lebih berat ujiannya dan mereka mendapat kedudukan yang baik, istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala atas kesabaran dan juga istiqamah mereka kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hari ini, ikhwah dan tuan-tuan yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pasti kita akan berhadapi dengan ujian. Pasti kita akan berhadapi dengan mehnah dan sebagainya. Maka kena ingat, apabila berada daripada keadaan demikian, kena ingat bahawa orang terdahulu lebih berat dan lebih besar ujiannya berbanding dengan kita. Maka tidak ada apa yang lebih berat kepada kita, melainkan apabila kita bersabar itu, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dan dengan jalan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dan bersolat, pasti ada jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan bersabar itu, Allah akan mengangkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihat, apabila kita membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ujian para sahabat ini, maka kita juga kena mengambil pengajaran dan i'tibar. Kita juga pasti akan diuji apabila kita berada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah orang kata ujian kepada keimanan, dan ini adalah sebagai penentu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian setelah mana mereka berfikir? Setelah mana orang Quraisy ini berfikir bagaimana jalannya? Apa pun yang berlaku di sana, di luar sana, dan apa yang telah mereka lakukan di kalangan para sahabat? Selagi mana Muhammad ini tidak dihentikan ataupun tidak ditutup mulutnya ataupun tidak dihilangkan daripada muka bumi ini, maka apa yang mereka lakukan akan sia-sia. Baik. Dan diriwayatkan sebagaimana oleh pengarang ni, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Sebagaimana kita tahu, Syekh Safiyur Rahman dalam kitabnya ini menakarkan kisah-kisah, kadang-kadang diambil daripada Ibnu Ishaq, dan segi yang kata bedota ataupun pengenalan tentang Ibnu Ishaq ni, kalau tuan-tuan lihat, dijelaskan oleh Maulana Asri bagaimana dan siapa dia. Oleh itu, walaupun kitab ini adalah kitab antara kitab yang terbaik kita lihat, yang kita nampak, tetapi segi kadang-kadang di sana kedapatan riwayat-riwayat yang juga dipertikaikan oleh ahli-ahli hadis. Pun begitu, cantik kitab ini apabila dia menyusun perjalanan itu yang menaik daripada kitab ini. Tapi segi kandungan periwayatan itu kadang-kadang ada yang dhaifnya kita akan dapati juga. Saya akan sebut kalau saya jumpa, insyaAllah. Baik, sebagaimana kisah ini, Ibnu Ishaq berkata, sekelompok tokoh bangsawan kaum Quraisy menghadap Abu Talib lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci Tuhan-Tuhan kita. Benarkah Nabi SAW mencaci ataupun membuk-bukkan Tuhan mereka? Benarkah perkara ini?" Ini pada tanggapan mereka apabila Nabi SAW mengatakan bahawa berhala mereka ini tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat, maka kefahaman mereka ini mengendah-endahkan Tuhan mereka. Lalu mereka kata, Imam Muhammad telah mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Jadi kefahaman mereka dengan apa yang Nabi SAW ceritakan tentang ketidakgunaan Tuhan yang disebut sebagai berhala ini, maka kefahaman mereka Muhammad sudah kata meletakkan kedudukan Tuhan mereka pada tahap yang tidak betul, tidak sebenarnya. Maka ini satu kehinaan pada mereka, satu cabaran kepada mereka. Datang mereka mengadu kepada bapa saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah mencela agama kita dan juga menganggap kita ini menyimpang dan menganggap nenek moyang kita sesat. Kerananya engkau hanya punya dua alternatif, mencegahnya ataupun membiar kami menyelesaikannya. Kali pertama mereka datang bertemu Nabi Talib, bapa saudara Nabi SAW,
Mereka memberikan dua tawaran. Setelah mana mereka melihat tidak ada cara lain lagi dah. Pertama, dia kata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, sama ada kamu yang mencegah, menghentikan ataupun menyekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan apa yang dia lakukan selama ini, iaitu menceritakan akan ketidakgunaan Tuhan kami, keburukan Tuhan kami dan sebagainya, ataupun kami sendiri yang akan ambil keputusan dan kami akan ambil langkah terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dua pilihan diberikan kepada Abi Talib ketika itu. Baik. Maka pada peringkat awal ini Abu Talib cuba menolak dengan hikmah, cuba menolak dengan kata-kata yang baik, maknanya mungkin memberi harapan kepada pihak Quraisy. Tidak disebut riwayat di sini apakah kata-kata Abi Talib itu. Tapi pertemuan pertama ini mereka bersetuju bahawa Abi Talib akan menangani masalah Muhammad. Tapi bagaimana janji Abu Talib tidak diriwayat dalam kisah ini. Baik. Maka pulang mereka melihat dan menunggu apakah tindakan Abu Talib. Sampailah pada satu ketika mereka nampak tidak ada perbezaan. Muhammad masih lagi bebas. Muhammad masih lagi orang kata boleh bersuara di sana di sini. Tidak ada apa-apa perbezaan antara ketika mana mereka bertemu dengan Abu Talib dan sebelumnya. Maka sekali lagi mereka datang kepada Abu Talib. Menunjukkan bahawa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pergerakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diperhatikan oleh setiap mata orang Quraisy. Sehingga mereka boleh menilai satu persatu. Maksudnya sebelum bertemu, selepas bertemu dan bagaimana. Sehinggalah segera selepas mana mereka melihat, mereka tak nak biarkan tempoh yang panjang. Selepas pertemuan pertama itu, mereka datang sekali lagi jumpa dengan Abu Talib. Nak pastikan ini adalah tindakan yang seterusnya mereka ambil. Lalu mereka katakan, kali kedua mereka datang, wahai Abu Talib, sesungguhnya usia kamu dan kebangsawanan kamu dan juga kedudukan kamu adalah bernilai di sisi kami. Dan sesungguhnya pula kami telah meminta menghentikan tindakan anak saudaramu, namun engkau tidak mengindahkannya. Demi Allah, sesungguhnya kami tidak sabar lagi atas perbuatannya. Mencela nenek moyang kami, menganggap kami sesat dan mencemooh tuan-tuan kami, kecuali jika engkau mencegahnya sendiri atau kami akan membuat perhitungan dengannya dan denganmu sekaligus. Setelah itu kita lihat siapa antara dua pihak yang akan binasa. Yang paling keras keluar daripada mulut rombongan Quraisy bertemu dengan Abu Talib untuk kali kedua. Jadi yang menghalang mereka bertindak selama ini, satu, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga yang terhormat. Yang kedua, kedudukan Abi Talib yang masih lagi disegani oleh orang Quraisy. Jadi dalam hal ini kita lihat satu perkara yang menarik. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apabila timbul soalan dalam banyak-banyak orang dakwah, kerabat-kerabat Nabi, kenapa Abu Talib tak masuk lagi Islam? Timbul soalan. Apa hikmahnya? Kan Khadijah boleh terima Islam, Abu Bakar sahabat rapat Nabi SAW terima Islam, Ali boleh terima Islam, dan banyak yang boleh terima Islam daripada kalangan kerabat Nabi SAW. Abu Talib tak boleh terima. Kita tidak nampak hikmah ini. Apabila kita melalui sejarah sampai pada ketika ini, ayat ini baru kita nampak. Apabila Quraisy masih lagi menyanjungi, masih lagi menghormati, masih lagi orang kata meletakkan kepercayaan, hormatnya kepada Abu Talib. Kenapa? Pertama, kedudukan Abu Talib sebagai orang tua. Yang kedua, kerana Abu Talib itu daripada golongan bangsawan mereka. Yang ketiga, kerana Abu Talib masih lagi sealiran dengan mereka. Nampak tak? Masih lagi satu kepala, segak agama dengan mereka. Katakanlah. Kalau awal-awal lagi Abu Talib sudah menerima ajaran Nabi SAW, awal-awal lagi mereka dah tolak. Awal-awal mereka lagi mereka tak hormat. Sebagai mana mereka hilang kehormatan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampak bagaimana peringkat awal sebelum Nabi mizdaharkan dakwah ini, mereka hormat Nabi dan digelar sebagai al-amin. Tapi bila bermulanya, bercambahnya dakwah ini, hilang kehormatan mereka kepada Nabi
dan mereka cuba menghapuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Abu Talib. Masih lagi ada orang kata sisa-sisa kehormatan mereka, antaranya ialah kekalnya Abu Talib dalam agama mereka. Kalau takdir Allah itu Maha mengetahui atas ketentuannya. Kalau kita lihat, katakanlah Abu Talib itu awal-awal terima Islam, apa jadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awal-awal lagi dah tak ada. Dengan Abu Talib, dengan Muhammad, mungkin awal-awal lagi dah dikeluarkan daripada Mekah. Hilangnya kehormatan mereka. Jadi dengan kata-kata mereka ini, usia kamu wahai Abu Talib, bangsawan kamu wahai Abu Talib, dan juga kedudukan kamu ini masih lagi ada nilai di sisi kami. Maksudnya kedudukan dia sebagai orang yang sama dengan agama dengan mereka. Jadi kalau timbul persoalan, maknanya adalah orang kata pemikiran-pemikiran yang datang kepada kita bahawa gagalnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Talib. Dan kita jawab dengan bahawa hikmah itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan antaranya kita dapat melihat bagaimana Nabi dapat menjalankan dakwah sehinggalah saat akhir hayat Abi Talib. Kalaulah kata Abi Talib awal-awal terima Islam, rasa tak sampai setahun dua tahun habislah. Dan kita lihat bagaimana Allah itu Maha bijaksana dalam mengatur perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta air sikit. Baik. Jadi setelah mana pertemuan kedua ini, mereka kata putus. Kata putus yang mereka nak ialah bahawa kami akan bertindak jika kamu tak bertindak, dan ini adalah kata-kata yang muktamad, dan ancaman ini cukup besar kepada Abu Talib sehinggalah Abu Talib panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bertemu dengannya, maka Abu Talib berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku, mereka telah datang bertemu aku dan mereka mengancam dan mereka orang kata mengugut dengan kata-kata yang benar. Bahawa lalu Abu Talib kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku, maka kasihanilah aku dan juga dirimu. Janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang tak mampu aku lakukan. Kata-kata ini cukup orang kata menusuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Talib kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku, kasihanilah aku dan juga dirimu. Janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang tak mampu aku lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam faham, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira dengan kata-kata itu bahawa sudah sampai tahap orang kata terakhir bagi Abi Talib untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi juga perlu survive lepas ni. Maknanya kena orang kata ikhtiar sendiri di luar orang kata kotak kawalan atau kotak pemeliharaan Abi Talib. Pun begitu, satu yang masyhur sampai kepada kita tentang riwayat yang sering kita dengar, wahai pamanku, wahai bapa saudaraku, Nabi jawab. Kata-kata ini kita dengar yang masyhur dan sampai kepada kita. Jika sekiranya diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan ini, nescaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkan atau aku binasa kerananya. Kita biasa dengar kan? La wada'a syams ala yamini wal qamar ala yasari. Kalau dia letakkan matahari itu di tangan kanan aku dan bulan di tangan kiri aku, supaya aku tinggalkan urusan ini, tinggalkan urusan dakwah ini, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ini, maka Nabi kata aku tidak akan tinggalkan. Jadi kata-kata ini masyhur, dan kata-kata ini sangat kata lunak dan sedap kita dengar, menggambarkan bahawa kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segi sirahnya
Itulah yang dapat kita baca, yang dapat kita dengar. Tapi bagaimana di kalangan ahli hadis melihat riwayat ini? Di kalangan ahli hadis melihat riwayat ini, maka hadis berkenaan ini sebagaimana yang dinakalkan daripada Ibnu Ishaq, maka dikatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Maknanya habis bagaimana boleh dimasukkan dalam sirah? Dia metod antara ahli hadis dengan ahli sirah lain. Iaitu ahli sirah, maknanya dalam sirah hadis-hadis yang dhaif itu mereka agak orang kata bermudah-mudahan dalam menerimanya, dalam menentukan, melihat bagaimana tersusunnya perjalanan itu, maka diambil hadis dhaif agar nampak tersusun perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak kumpul semua hadis dhaif, hadis sahih saja dalam riwayat nanti, maka akan nampak orang kata lopong-lopongnya, sebab setengah-setengah cerita tidak ada dalam riwayat pun. Lalu ada, hanya ada riwayat dhaif. Maka dia ambil juga dhaif itu untuk nak melihat bagaimana susunan itu cantik dan sebagainya. Pun kita perlu ketahui. Apabila riwayat yang dhaif ini tidak ada kaitan dengan hukum hakam dan juga akidah sebagainya, maka tidak ada masalah. Masuk ke dalam sirah. Tapi kalau ada berkaitan dengan kepercayaan, akidah, dan juga dikeluarkan hukum hakam padanya, maka tidak diambil kira dalam walaupun dalam sirah. Maka kalau kita tengok dalam riwayat ini, wahai bapa saudaraku, apabila diletakkan tangan kanan, matahari pada tangan kanan dan bulan pada tangan kiri, untuk aku tinggalkan kerja ini, kerja dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan. Mana sama ada aku binasa ataupun Allah berikan kemenangan kepada urusannya telah dijalankan ini. Jadi tuan-tuan, ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau mengikutlah cerita yang disebutkan, turutan disebutkan ini, maka mendengarkan apa yang dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib faham bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berhenti. Mana sama ada dia menyekat ataupun dia biar keadaan sebagaimana yang ada, Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan teruskan sebagaimana sebelum ini. Maka dengan itu, setelah mana mendengar perkataan ini, maka Abu Talib kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pergilah. Katakanlah apa yang kau suka, demi Allah sekali-kali aku tidak akan pernah menyerahkan kamu kepada sesiapa pun." Maka ini yang kata satu hubungan yang kuat antara Abu Talib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia faham akan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada peringkat awal dia kata, "Dahlah Muhammad, jangan duk beban aku lagi dengan kerja-kerja kamu ni." Seolah-olahnya gitu. Aku dah rasa teruk sangat dah. Mereka datang ancam aku. Mereka datang ugut aku macam-macam. Dahlah, cukuplah Muhammad. Seolah-olah begitu. Tapi bila Nabi lahirkan kesungguhannya melalui riwayat yang kita baca ini, maka fahamlah Abu Talib, apa pun berlaku, Muhammad akan teruskan. Maka dengan itu sekali lagi dia beri sokongan. Lahir balik sokongan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah Muhammad. Jadi ini yang kata menunjukkan dalam dakwah itu, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, perlunya sokongan yang kuat daripada kerabat, daripada orang kata orang yang mengenali kita. Jadi bagaimana kita lihat ujian-ujian yang besar di kalangan nabi-nabi yang terdahulu, apabila yang rapat dengan mereka tidak sealiran dengan mereka. Sebagaimana kisah Nabi Nuh, sebagaimana kisah Nabi Lut dan sebagainya. Jadi ujian yang besar kepada mereka adalah daripada kalangan kerabat mereka sendiri. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Abu Talib ini orang kata segi hidayahnya tidak, orang kata tidak ada hidayah untuk mengisytiharkan keislamannya secara zahir dengan lafaz syahadah itu, tapi orang kata segi hubungan darah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kali ketiga mereka datang, dan riwayat ini, riwayat berkenaan kisah ini, kalau di sana ada satu kitab yang menarik, saya tak pasti ada terjemahan ke tidak, iaitu kitab ataupun buku yang kalau terjemahnya dia kata dengan makna
apa yang tersebar dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya tidak sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalau dalam bahasa Arab disebut masya'a wa lam yasbut, apa yang tersebar tapi tidak sabit pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang antaranya, apa yang tidak sabit itu adalah sebagaimana kisah kali ketiga mereka bertemu dengan Abu Talib. Kita baca bagaimana disebut oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini. Dan kisah ini kita baca dan kita tahu kalau dihubungkan dengan hadis Nabi SAW, segi orang kata ulama hadis mengatakan bahawa riwayat ini, kisah ini adalah tidak sabit daripada Nabi SAW. Segi kedudukannya adalah mursal. Mursal. Hadis ini ada hadis mursal. Baik. Maknanya ada lopong antara periwayat itu sebelum sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca sebagai kita ketahui, tatkala Quraisy melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam terus melakukan aktivitinya, maka saya ringkaskanlah, mereka datang bertemu dengan Abu Talib lalu menyerahkan seorang pemuda dan demi Allah sungguh kau orang kena sungguh yang memurahan aku berikan. Siapa nama pemuda ini? Mereka membawa Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah ke hadapan saya berujar, wahai Abu Talib, sungguh ini adalah pemuda baik. Kali ketiga mereka bertemu dengan Abu Talib. Kali pertama mereka hanya orang kata sekadar menceritakan sikap mereka dan juga orang kata kebimbangan mereka terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali kedua mereka datang mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ketiga mereka datang bawa seorang pemuda yang tampan, yang kacak. Maknanya bagi mereka pemuda ni orang kata nak banding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam segi lahiriahnya, bolehlah ditandingkan, kata mereka, pada anggapan mereka begitu. Maknanya segi tenaganya, kalau bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini segi tenaganya boleh bantu Abu Talib, laki ini juga segi kemampuan tenaga zahirnya boleh bantu Abu Talib. Kalau segi kata tengok tu sejuk mata memandang, laki ini juga begitu. Tengok dia boleh sejuk mata memandang, sejuk mata Abu Talib memandangnya. Maka dibawa oleh laki ini Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah kepada Abu Talib, dia kata, wahai Abu Talib, ini lelaki ini kami serahkan kepada kamu. Serahkan begitu je. Dan kamu serahkan Muhammad kepada kami. Maknanya tukar balik. Dia nak dah ni. Maknanya sampai tahap mereka nak Muhammad ni. Jadi nak Muhammad pada fikiran mereka, tak tahulah macam mana boleh terfikir macam ni. Kalau kita anak kucing, kita nak tukar anak kucing kita dengan anak kucing orang lain pun kita rasa berat. Anak kucing kita duduk bela 3 tahun, 4 tahun, duduk bagi makan, duduk peluk, duduk cium, duduk gosok. Tiba-tiba kawan kita datang, tukar dengan kucing aku 2 hari. Itu pun kita dah rendah kulana dah. Apa tak lagi nak tukar tu? Hai, tak lah kot. Sayang kucing ni susah. Bagai. Ini Abu Talib, anak saudaranya yang dibela daripada kecil dahulu dan susah senang bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba datang, kamu ambil orang lelaki ni, bagi Muhammad tu kat aku. Akai mana nak pakai, tak tahulah. Dan apa yang dikatakan oleh Abu Talib, dia kata, maknanya ini adalah satu perbuatan yang tak masuk akal. Kamu berikan anak kamu kepada aku untuk aku suapkan, untuk aku beri makan, untuk aku jaga, dan aku berikan anak aku kepada kamu untuk kamu bunuh. Benda yang tak masuk. Bila nak ambil Muhammad, bukan nak ambil nak bela ni tuan-tuan. Bukan nak ambil nak bela. Kan ambil nak bela lain tak. Sebagaimana mereka ancam, maka Muhammad ni akan diambil daripada Abi Talib, maka tak akan jumpa lagi Muhammad lepas ni. Jadi Abu Talib kata, kamu beri anak kamu kepada aku suruh aku bela, dan kamu ambil Muhammad kepada aku untuk kamu bunuh. Akai mana nak pakai? Ni sampai tahap pun kata, dia punya trauma dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai orang kata boleh hilang akal. Memang hilang akal. Semua benda dia buat, semua langkah dia buat, semata-mata nak, orang kata nak apa? Nak habiskan Muhammad ini. Nak, orang kata nak tutup buku tentang Muhammad ini.
bagi mereka kalau tak ada Muhammad amanlah. Amanlah aku kata segala kehidupan mereka dah kembali normal sebelum sebagaimana sebelum ini. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, walaupun had kita lihat ini cukup menarik, cukup cantik riwayatnya. Dan sayangnya kalau segi sanadnya, segi rawinya, cerita ini adalah dikategorikan sebagai cerita yang riwayat yang mursal. Tapi begitulah tuan-tuan, kita lihat dalam senario kita hari ini pun cerita-cerita yang tak sabit ni sedap kita dengar. Cerita-cerita yang tak sabit ni sedap kita dengar. Bagaimana cerita yang terbaru, kisah cinta Nabi SAW kepada Khadijah sampai nak cemburu Aisyah. Allah, cerita dah sedap. Pada suatu hari, ginilah riwayat lebih kurang macam inilah. Pada suatu hari kata, bagaimana cintanya Nabi SAW kepada Khadijah sehingga Aisyah nak cemburu. Maka seperti mana biasa Nabi SAW makan dengan Aisyah, maka Aisyah pun buat keluarlah dua pinggan. Buat keluar dua pinggan. Dua pinggan nak makan, dua mangkuk nak makan. Maka Nabi SAW kata, ya Humairah. Ayat dia pun cantik, sedap. Mana kalau kita baca memang orang tu memang pandai buat bahasa, buat ayat lah. Macam saya ni tak pandai, puan-puan dengar pun rasa boring. Dia buat ayat sedap. Kita baca tu, ya Allah, memang sedap lah cerita dia. Menarik. Waktu terasa. Dia kata, wahai Humairah, mana lagi satu pinggan? Kenapa dua pinggan je? Dia kata. Lepas tu, Aisyah kata, kenapa sampai tiga pinggan? Maka Nabi kata, tidakkah kamu tahu, wahai Humairah, yang ketiga ini adalah Khadijah. Khadijah sentiasa datang makan bersama dengan kita. Allahu Akbar. Jadi, mendengarkan cerita, keadaan cerita ni, maka Khadijah ada bersama makan sekali, oh marah Aisyah. Oh, seorang isteri bila dengar boleh makan macam tu, oh, memang cemburu sangatlah. Cemburu sangat, boleh makan sekali. Maka begitulah cemburunya Aisyah kepada Khadijah sehingga marah pada macam-macam lah cerita dia buat. Nak tunjuk bahawa satunya cinta Nabi kepada Khadijah sampai tahap tu makan pun kena cat tajuk, tak ada pun buh pinggan Khadijah juga. Kata macam gila bayang jadi Nabi ni kepada Khadijah. Orang dah tak ada dah letak lagi. Kata nasib baik tak cakap seorang kata. Naik kereta macam sembang ada lagi sebelah, naik unta ke. Jadi macam gila bayang Nabi jadinya. Baik. Yang Aisyah pula dengar marah, merah muka. Jadi cerita ni sedap lah. Memang sedap cerita hak buat ni. Kalau cerita hak betul tu, gitulah. Sebagaimana kita tahu. Macam mana cerita kisah ni juga. Sampai orang kata, hebat nampak bagaimana tegasnya Abu Talib, bagaimana keadaan Nabi SAW sehingga sanggup nak tukar dengan dia. Baik. Kemudian, sampailah kepada satu tahap, yang ni berbagai pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita tengok bagaimana kronologi disusun oleh Safiur Rahman Barakfuri, sebagaimana kita tahu kitab ini Rahiq Maktum mendapat tempat pertama dalam anugerah karangan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Rabithah Islami. Mendapat tempat pertama dengan hadiah 50,000 rial Saudi pada hari itu. Pada tahun berapa tak ingat. Jadi segi susunan ni memang cantik lah. Kita boleh tengok kronologi bagaimana daripada awal satu persatu perjalanan Nabi SAW. Tapi segi riwayat itu, itulah mana kadang-kadang ada juga riwayat yang orang kata yang kedudukannya dipertikaikan oleh ulama. Baik, kaum Quraisy akhirnya membatalkan sikap pengagungan dan penghormatan dulu yang pernah mereka tampakkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak munculnya dakwah Islamiah di lapangan. Maksudnya di kalangan penduduk Mekah ketika, sebagaimana saya sebut tadi, walaupun pada peringkat awal dahulu Muhammad ni Allah yang sangat dipercayai, orang sangat disanjungi, dan juga orang kata sehingga mendapat gelaran yang istimewa di kalangan orang Quraisy, tapi bila mana mulanya dakwah ini secara jelas, secara terang, maka hilang segala respek mereka, hormat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, kita pernah dengar mungkin dalam buku ini pun ada sebut bagaimana dakwah Nabi itu dibahagi kepada dua, dakwah sirriyah, dakwah jahriyah kan, dakwah secara senyap, dakwah secara terang, ataupun sir ataupun i'lan gitu, bagaimana secara terang dan secara senyap.
sebenarnya penetapan istilah dakwah secara senyap, dakwah secara terang itu tidak ada dalam mana-mana riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah kesimpulan daripada kata ahli sirah, kesimpulan mereka yang mengkaji, yang memerhatikan perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyimpulkan okey, yang pertama ini adalah dinamakan sirriyah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara senyap. Dan kemudian yang kedua ini dinamakan jahriyah, apabila Nabi terang-terang. Kesan daripada penetapan ini, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila ada pendapat mengatakan okey, ini dakwah sirriyah, ini dakwah jahriyah, ini dakwah secara senyap, selama 3 tahun ini Nabi dakwah senyap, kemudian yang selepasnya dakwah secara terang. Kesan daripada sini, maka Syiah ambil kesempatan. Dia kata, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal dahulu melakukan taqiyah? Dia istilahkan sirriyah itu sebagai taqiyah. Nampak tak? Kesempatan ini diambil oleh Syiah. Dia kata, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal dahulu melakukan taqiyah? Maka taqiyah mereka ini berdasarkan kepada apa yang Nabi lakukan 3 tahun awal itu. Ini maknanya ada kesannya daripada orang kata penetapan era dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yang mana diambil kesempatan oleh musuh Islam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan melakukan taqiyah, tapi kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu terhad dengan sekadar itu, dan tidak datang lagi perintah Nabi, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan, sebagaimana kita baca ayat minta Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk zahirkan, untuk nyatakan dakwah itu, dan kata berhadapanlah dengan, bersabarlah dengan, berhadapan dengan kaum musyrikin. Datang perintah baru Nabi istiharkan. Bukannya Nabi bertaqiyah itu, tapi Nabi melakukan sesuatu itu berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita lihat setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan melakukan dakwah, maka hilang terus respect mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sulit merubah sikap yang terbiasa kebengisan, kesombongan untuk berlama-lama sabar. Maka dari itu mereka mula menghulurkan tangan permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan berbagai bentuk ejekan, hinaan, pencemaran nama baik, pengamburan dan sebagainya. Dan mulalah orang kata mereka ini memanjangkan tangan mereka menyentuh peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini tak ada, tak berani. Dan dah mana 3 kali kalau ikut riwayat dan kisah ini, 3 kali mereka berjumpa dengan Abu Talib, maka tidak ada apa-apa kesan. Maka mereka, sebagaimana mereka mengancam Abu Talib, mereka mengambil tindakan sendiri. Maka kepada yang paling berani menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, segi peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang paling hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Lahab sendiri. Nampak? Jadi ini kepada mereka yang mana, kalau tidak orang kata daripada kalangan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana mungkin yang luar itu berani untuk menyentuh peribadi dan juga untuk menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita Abu Lahab ini pun satu cerita juga. Apabila kita lihat pada peringkat awal dahulu, dialah orang paling seronok tentang mengetahui tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi hujah kepada sebahagian kita yang sebahagian daripada ahli masyarakat yang membesarkan keseronokan Abu Jahal itu dengan dikaitkan dengan kata ibadah ataupun acara maulid Nabi dan sebagainya. Bahkan ada riwayat mengatakan Al-Abbas bermimpi pada setiap malam Isnin itu Abu Lahab direngankan azab dia. Mimpi dia, Abu Lahab itu direngankan azab dia pada setiap malam Isnin kerana sesuai dengan hari kelahiran Nabi SAW. Bahkan keluar orang kata minuman daripada hujung jari Abu Lahab dalam neraka itu. Ini mimpi Al-Abbas. Dan mereka berhujahkan kepada dalil inilah, bahawa bagaimana Abu Lahab yang begitu
teruk orangnya, mendapat orang kata keringanan azab kerana apa? Kerana seronok dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan mimpi Al-Abbas itu sebagai hujah. Semua ini telah dijawab oleh para ulama, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka saya bawakan apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi sahaja, bahawa kalau dalam kitab Al-Majmu' itu, dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam masalah melihat anak bulan hari puasa 30 Syaban, dan ketika mana pada hari terakhir Syaban itu tak nampak anak bulan. Baik, apabila tak nampak anak bulan, malam tu ada seorang dia tidur, dia mimpi dia jumpa Rasulullah. Ada pun cerita Al-Abbas tadi, dia mimpi jumpa Abu Lahab. Ni orang ni mimpi jumpa Rasulullah ni pada malam akhir Syaban, kata Imam An-Nawawi. Dia mimpi jumpa Rasulullah SAW, maka Rasulullah dalam mimpi dia kata, esok satu Ramadhan. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau macam tu sekalipun, dia kata, esok itu, kalau dia puasa orang tu adalah tak sah. Bahkan kalau orang percaya kepada mimpi orang tersebut dan berpuasa sama orang tu, semua sekali tak sah. Maknanya mimpi tak boleh jadikan hujah, kata Imam Nawawi rahimahullah. Dalam kitab Majmu', dalam bab berkenaan akhir Syaban ada cerita. Jadi begitu juga. Dan satu lagi, mimpi apa yang Al-Abbas mimpi ini adalah mimpi pada zaman dia, orang kata, belum lagi Islam. Kalaulah orang yang bukan Islam itu segi perbuatannya, sedekahnya, apa nama kita kata sedekahnya, pemberiannya, infaknya itu tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di firman waqadna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban mansura. Pada hari akhirat, orang kafir ini klaim depan Allah Subhanahu wa taala, dia telah lakukan itu, telah lakukan ini, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan semua apa yang kebaikan mereka lakukan itu haban mansura, tak berguna. Kenapa? Kerana tidak beriman dia. Dan bagaimana Abu Lahab yang tidak beriman ini boleh diambil kira amalannya seorang-seorang dia? Satu benda kepelikan. Yang kedua, yang seterusnya, dia bertentangan dengan ayat Quran yang jelas kepada kita, yang kita dah baca, tabat yada abilah bin watab. Tabat yada abilah bin watab. Ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Maka tak berguna kepadanya apa yang dia lakukan dan apa yang dia usahakan. Cuba buka. Apa saja Abu Lahab lakukan atas muka bumi ini, tidak berguna kepadanya. Termasuklah orang kata kisah dia membebaskan Suhaibah itu sekalipun, maka tak berguna kepada dia. Jadi maka hujah itu adalah tidak benar, dan diikuti selepas itu dengan orang kata berbagai perkara-perkara yang orang kata yang sangat menyusahkan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara orang yang paling kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab ini, dan dialah orang yang paling berani menyentuh peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling berani menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Baik. Kita akan jumpa kisah ini, melalui kisah ini bagaimana satu persatu yang dilakukan oleh Abu Lahab dan isterinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan dengan tajuk berbagai fitnah ataupun berbagai pelecehan ataupun berbagai azab yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa akan datang, insya-Allah. Dan kita tak pasti lagi hari apa, mungkin haji boleh maklum kemudianlah tersebut. Dan saya minta maaf kalau dalam pertemuan ni memang sikap ataupun style saya cakap laju, tapi saya cuba ubah. Daripada teguran kawan-kawan, memang cuba ubahlah pelan-pelan. Ya, kalau laju tu tolong beritahulah. Mana kalau tak faham ke apa, angkat tangan terus tak apa, tak ada masalah. Lain. Ya? Abu Jahal punya cara dia macam mana pula? Dia Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ada satu kisah masa lepas kewafatan Abu Talib ini. Maknanya dia ketika mana Nabi salat dalam di tepi Kaabah itu, maka dia cabarlah. Ni antara usaha dia lah. Mana berlainan sikit dengan Abu Lahab. Maknanya dia cabar orang. Kadang-kadang dia sendiri pun tak berani, Abu Jahal ni, banding Abu Lahab. Abu Lahab lebih berani. Dia cabar siapa yang berani
lakukan sesuatu kepada Muhammad atau siapa yang berani ambil orang panggil apa, kakah dalam, kakah dalam. Sebab ada ada satu kawasan sana dia baru sembelih unta. Jadi kakah dalam tu ada kat sana lagi, dia kata siapa berani ambil kakah dalam tu mai tak tah kepada Muhammad ketika itu. Maka ketika itu adalah orang paling jahat sekali. Diistilahkan dalam bahasa itu sebagai orang paling jahat, orang paling tak ada akal. Orang itulah. Ha, jadi dialah pergi ambil, maka dia letak. Maka selepas itu datanglah Fatimah tolong bersihkan sebagainya. Jadi ini orang kata apa yang dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, kedua-duanya ada orang kata ada cara masing-masing. Tapi yang paling orang kata paling berani, lebih berani ialah Abu Lahab. Di mana dia dia secara lebih-lebih direct dibanding Abu Jahal. Ya. Allah Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.